Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, berjumpa lagi bersama saya Gudramawan. Para guys sob, saya bakal membahas 5 aplikasi penunjang ibadah puasa Ramadan yang seru dan bermanfaat. Di era digital sekarang ini, peranan teknologi sangat berguna dalam segala hal, termasuk mendukung kegiatan selama menjalani ibadah puasa Ramadan. Maka dari itu, di sini saya sudah merangkum 5 aplikasi penunjang berbagai aktivitas saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. 5 aplikasi yang saya rangkum kali ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Semua aplikasinya sangat bermanfaat dan juga ada yang seru sekali. Mau tahu kan sob 5 aplikasi apa saja yang saya rangkum kali ini? Oke, sekarang kita langsung saja melihat 5 aplikasi berikut ini. Oke, untuk aplikasi yang pertama di sini ada Umat Muslim Hidup di Bulan Ramadan yang dapat kalian install di Play Store. Aplikasi ini adalah aplikasi kehidupan muslim virtual di bulan Ramadan. Di aplikasi ini, kalian bakalan bermain virtual sesuai misi-misi yang bakalan diterapkan di aplikasi ini. Sebagai contoh misi-misi dan fiturnya, 1. Mainkan peran keluarga muslim virtual dalam game Ramadan. 2. Masak makanan lezat untuk sahur dan buka puasa, dan pelajari cara baik untuk mendapatkan imbalan atas perbuatan baik. 3. Berbagai tugas menghibur terkait dengan Ramadan. 4. Mengendarai mobil mewah dan berbelanja untuk makanan buka puasa, dan banyak lainnya. Aplikasi ini cocok banget buat menemani kita di bulan Ramadan. Seolah-olah di dalam game ini kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, salah satunya yaitu berbuat baik. Keren bukan aplikasi ini? Jadi itulah untuk aplikasi yang pertama, sekarang kita lanjut aplikasi yang kedua. Untuk aplikasi yang kedua, di sini ada Marble Panduan Puasa Ramadan. Aplikasi ini cocok sekali untuk anak-anak dan juga seluruh kalangan umat muslim saat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk mengenalkan kepada semua umat muslim indahnya Ramadan. Fitur yang ditawarkan di aplikasi ini seperti seputar panduan puasa lengkap dan disajikan dengan animasi dan komponen yang interaktif. Fungsi aplikasi ini mengajarkan berbagai macam materi puasa, seperti 1. Apa itu puasa? 2. Apa saja keutamaan bulan puasa? 3. Apa saja rukun puasa? 4. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Dan banyak lainnya. Aplikasi Marble ini menghubungkan konsep belajar dan bermain menjadi satu, sehingga melahirkan cara belajar yang lebih menyenangkan. Materi yang disajikan pun dalam bentuk yang menarik, dilengkapi dengan gambar, sound narasi, dan animasi untuk menarik minat anak-anak dalam belajar seolah-olah sedang bermain sambil belajar. Oke, jadi itulah aplikasi yang kedua, sekarang kita lanjut aplikasi berikutnya. Untuk aplikasi yang ketiga, di sini ada Kuis Spesial Ramadan. Aplikasi ini adalah aplikasi game kuis spesial Ramadan yang dapat menambah ilmu dan wawasan kamu seputar berpuasa. Di dalam game ini terdapat berbagai kuis berisi seputar pertanyaan bulan Ramadan. Game ini dapat dimainkan oleh segala usia, dan juga bisa banget untuk mengisi waktu luang saat berpuasa di bulan Ramadan ini. Di dalam aplikasi ini terdapat 4 tingkat level, dan di setiap levelnya terdapat 15 soal yang bisa kamu selesaikan. Dengan tampilan yang keren dan gameplay yang sederhana, membuat kamu bisa bermain game ini di mana saja dan kapan saja. Game kuis spesial Ramadan ini dapat menambah pengetahuan kamu tentang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itulah aplikasi yang ketiga, sekarang kita lanjut aplikasi yang keempat. Aplikasi yang keempat di sini ada Muslim Poker Ramadan 2021. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi untuk umat muslim yang paling terpercaya, dengan kemudahan dan diberitahu kewajiban umat muslim. Dan aplikasi ini cocok banget buat penunjang ibadah puasa Ramadan kita. Beberapa kelebihan yang saya suka di aplikasi ini memiliki fitur yang bakalan kita dapatkan, yaitu waktu sholat, azan, waktu puasa, 99 nama Allah, kompas kiblat, kalender hijrah, dan banyak lainnya. Dan yang saya suka di sini, kalian bakalan mendapatkan wallpaper-wallpaper keren yang dapat kalian terapkan sebagai wallpaper HP kalian. Jadi itulah aplikasi yang keempat, sekarang kita lanjut aplikasi yang terakhir. Untuk aplikasi yang kelima, di sini ada kartun ucapan Ramadan. Di bulan puasa atau bulan Ramadan yang penuh hikmah, mari kita bagikan stiker WhatsApp Islami untuk teman atau keluarga berupa ucapan Ramadan, serta ucapan puasa bangun sahur dengan mengirimkan stiker WhatsApp. Untuk cara menggunakannya pun juga sangat mudah. Di sini pertama kalian pilih jenis stiker mana yang mau kalian gunakan. Lalu di sini kalian klik add to WhatsApp. Kemudian kalian tunggu saja sampai iklannya selesai.
Lalu untuk yang ini kalian klik lanjutkan. Nah, jika ada tulisan seperti ini, maka otomatis stikernya sudah didaftarkan di stiker WhatsApp kalian. Oke, di sini saya bakalan coba kirim stikernya. Dan bisa kalian lihat sob, di sini terdapat stiker yang kita terapkan tadi. Oke sob, jadi itulah 5 aplikasi penunjang ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya.